Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang senantiasa mendampingi putra putrinya dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Ini merupakan wujud dari kerjasama dan kebersamaan kita dalam menyiapkan anak kita menuju masa depan yang lebih baik. Salam sehat, semoga wabah ini segera berakhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid sekalian yang telah menemani dan mensukseskan kegiatan daring selama libur corona berlangsung. Kegiatan daring di rumah tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mendampingi anak-anak selama proses daring di rumah. Semoga kita bisa menjadi partner yang baik. Terima kasih Bapak Ibu orang tua ibu siswa SMA Fatmawati yang sudah dengan sabar mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran online sehingga anak-anak tetap aktif meskipun belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang selalu mendampingi proses siswa yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada anak-anak selama menyelesaikan tugas daring. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, wali murid SMA Barunawati Surabaya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tiada indah kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putri belajar di rumah. Bapak Ibu, memang tidak mudah menjalani masa-masa sulit ini. Ini salah satu perjuangan dari kita semuanya, perjuangan yang sangat mulia. Dengan tetap berada di rumah, belajar di rumah, mari kita bertekad memutuskan mata rantai COVID-19. Bapak Ibu, semoga semuanya ini segera berlalu. Kita selalu berdoa agar badai ini segera berlalu. Bapak Ibu, sampaikan salam rindu saya kepada anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep strong, stay at home. Social distancing, COVID-19 cepat berlalu. Tanggapan saya mengenai ini, saya juga sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan belajar online dan adanya stay home ini sangat bermanfaat, yaitu kita jadi bisa mengontrol anak-anak dan melihat bagaimana saat belajar. Saya berterima kasih sama ibu atas pembelajaran di rumah.